Oke sobatku, ada sold out ini dari Pancawarna sobatku ya. Bosku, sold out ya bosku ya. Pancawarna. Pancawarna. Itu hari Jumat datang banyak banget. Hari Jumat bosku ya. Datang lagi. Mantap. Ini harga. Assalamualaikum sobatku. Hari ini hari Selasa sobatku. Selamat siang dan mudah-mudahan sobatku masih keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Oke sobatku, untuk hari Selasa siang ini Oeng Channel mau berkunjung ke kios Mas Edi Jopani sobatku. Ini tepatnya di pintu masuk parkiran mobil belakang gedung Pasar Pramuka bagian samping sobatku ya. Di sini ada gang, kita masuk ke dalam sobatku. Ini gang kios Mas Edi Jopani. Nah, ini dia, kita langsung masuk sobatku ya, lewat gang ini. Nah, ini dia sobatku, kios Mas Edi Jopani sudah terlihat. Oke sobatku, untuk dukungannya Oeng Channel mohon subscribe, like dan komen, tulis komentar untuk masukkan video, dan terima kasih sobatku. Kita cari bosnya dulu ya. Ini dia sobatku, bos kita sapa dulu ya. Oke, assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Hari Selasa stok apa bosku nih? Hari ini stok full, ada perenjak ready ya. Perenjak ya? 200 ekor. Oke, mantap. Samyong masuk. Oke, jambul. Oke, pacar ada ya? Mantap, banyak banget bos. Mantap bosku. Beranjangan juga bos, banyak banget. Beranjangan full stok bosku ya? Full stok bos. Mantap. Kita langsung review bosku. Oke, mantap bosku. Oke sobatku, untuk yang pertama ada burung kasar sobatku, ini stoknya melimpah sekali, ini baru datang sobatku ya. Harganya Rp300.000 dan burungnya juga sudah semi puran sobatku, tersedia banyak banget di kios Mas Edi Jopani. Nah, ini dia sobatku untuk stok burung kasar, mantap full stok sobatku ya. Silahkan merapat sobatku, dipilih-pilih ke kios Mas Edi Jopani. Nanti untuk pemesanan bisa kontak WA yang ada di deskripsi video dengan telepon ya sobatku, jangan di SMS karena Mas Jopanisnya itu sangat sibuk, biar cepat respon maksudnya sobatku ya. Untuk murai palangkanya sobatku, ini tersedia menipis, harganya Rp600.000. Ini ekornya juga sedang sobatku ya, burungnya sudah makan pur sobatku, aman, tersedia di kios Mas Edi Jopani. Silakan merapat sobatku. Untuk murai palangka stok menipis 75 ribuan. Oke sobatku, untuk stok pentet ini ambiar sobatku ya, ambiar, di kios Mas Edi harga 75 bosku ya. Ini untuk yang bondol dan mulus atau gimana nih? Ini ya, entar bondol bisa dikurangi. Oke, bondol bisa dikurangi ya. 75. Oke, kalau yang mulus 75, kalau yang bondol pastinya lebih murah sobatku. Iya, paling 10. 70 ya. Ini burungnya juga sudah semi puran. Stok banyak full stok sobatku untuk burung pentet. Ini dia sobatku, stok dari burung pentet di kios Mas Edi Jopani. Ini sangat melimpah sekali. Full stok. Silakan rapat sobatku untuk pentet jatimnya, full stock banyak banget. Oke sobatku, ada sold out ini dari Pancawarna sobatku ya. Bosku, sold out ya bosku ya. Pancawarna. Pancawarna. Itu hari Jumat datang banyak banget. Hari Jumat bosku ya. Datang lagi. Mantap. Ini harga 550 bosku ya. Iya bos. Mantap sobatku, langsung dibungkus untuk burung pancawarnanya. Ini bos kita yang beli sobatku. Untuk tepus lurik sobatku yang besar, ini harganya Rp250.000. Burungnya juga sudah semi puran sobatku ya. Tersedia masih banyak banget di kios masih di Jopan. Untuk tepus lurik yang bagian super sobatku atau besar. Nah, ini dia persediaan dari tepus lurik, banyak banget sobatku. Full stock tepus lurik, mantap. Untuk tepus lurik yang kecil juga stoknya banyak banget sobatku, melimpah. Ini harganya Rp200.000, burungnya juga sudah aman pur sobatku, atau semi pur.
Ini stok banyak banget sobatku ya, untuk tepung lurik yang kecil. Mantap ini, stok full. Untuk stok perenjakatannya sobatku, ini ambiar harganya Rp20.000. Burungnya juga sudah semi puran sobatku ya, aman pur. Untuk perenjakatannya, silahkan merapat sobatku, dipilih-pilih, stok melimpah, banyak banget. Oke bosku, ada sholat ya, sholat samyong trotol ya. Ini dia sobatku untuk burung samyong trotolnya. Ini yang jantan apa betina bosku? Jantan, trotol. Jantan ya. Harga kena berapa bosku? Istimewa ya. Murah meriah. Murah meriah berapa ini? Yang betina gopek. Kena betina gopek. Kalau yang jantan? Seperti biasa. Oh, seperti biasa. Ini masih penasaran saya, seperti biasa. Harga kena berapa bosku? Seperti biasa. Seperti biasa lah. Berapa? Wih, oh segitu ya. Berapa ini tempat kisamannya? Bisa ditebak lah ya, untuk jaminan jantannya ini. Yang samyong jaminan jantan, bisa ditebak sobatku berapa tadi itu. Nah, ini dia sobatku untuk persediaan samyong yang tadi habis solot ya sobatku ya. Ini masih banyak banget tersedia di kios Mas Edi. Sobatku boleh berpesan atau datang ke kios, lebih mantap sobatku untuk lihat burungnya. Burungnya mulus-mulus sobatku, ini sehat, juga makan pur juga sobatku ya untuk samyong. Untuk robin sobatku, ini burung robin selalu full stock di kios Mas Edi sobatku ya. Ini harganya 13 atau Rp1.300.000. Burungnya juga sudah makan pur sobatku untuk burung robin ini. Mantap, ini masih banyak banget sobatku, bisa dipilih-pilih. Untuk burung samyong sobatku yang jantan, ini jaminannya ya sobatku ya, harganya Rp900.000. Ini tersedia masih banyak di kios Mas Edi. Sebelahnya juga ada yang betina sobatku, harganya Rp500.000. Ini di atas banget, jadi cuma dikasih tahu harganya sobatku ya. Nah, ini sobatku untuk samyong bagian luar juga tersedia sobatku ya. Ini melimpah ruah burung samyong sobatku, nanti bisa dipilih-pilih di kios Mas Edi Jovanis. Harganya cukup fantastis, lumayan murah sobatku ya, Rp900.000. Untuk burung poksai haji sobatku atau poksai jambul, ini harganya Rp500.000, tersedia di kios Mas Edi Jovanis sobatku, masih lumayan banyak ya. Nah, ini burungnya juga sudah makan pur sobatku, aman puran. Nah, ini dia persediaan dari poksai haji atau poksai jambul sobatku ya. Oke sobatku, selanjutnya ada anis merah, ini yang jaminan jantan sobatku ya. Ini ring Bobby Sista sobatku, ini ring ini sudah terkenal atau ternakan ini. Harganya kena Rp1.000.000 untuk anis merah yang jaminan jantan sobatku. Tersedia di kios Mas Edi Jepanis. Ini tersedia masih banyak anakan dari anis merah yang jaminan jantan sobatku ya. Ini ring Bobby Sista. Ini pastinya burungnya sudah makan pur sobatku untuk anis merah jaminan jantan ini. Untuk parkit Australinya sobatku, satu pasang harganya kena Rp1.300.000. Ini yang warnanya selain warna putih sobatku ya. Nanti kalau ada yang warna putih itu harganya Rp1.500.000 sobatku untuk parkit Australia. Tersedia masih lumayan banyak sobatku. Kalau yang putih polos nanti harganya Rp15.000 sobatku ya untuk parkit Australia. Oke sobatku, untuk selanjutnya ada kenari AF sobatku, ini jantan dan betina dicampur sobatku ya. Harganya kena Rp250.000, tersedia di kios Mas Edi Jovanis sobatku untuk kenari AF ini. Ini AF yang warna cerah sobatku, tersedia di kios Mas Edi Jovanis.
Untuk batik belong sobatku yang warna hitam ini dan putih, harganya satu pasangnya Rp130.000 sobatku ya. Untuk batik putih tersedia di kios Mas Edi. Nah ini untuk yang warna putih sobatku, warna putih polos, harganya satu pasang Rp500.000 sobatku, tersedia di kios Mas Edi Jepanis yang ada dasar untuk batik putihnya. Untuk parkit lokalnya sobatku, satu pasang harganya kena Rp100.000. Ini masih stok banyak sobatku, full ya. Untuk parkit lokalnya, silakan sobatku dipilih warnanya. Ini cakep-cakep banget warnanya sobatku ya, untuk parkit lokal ini. Ayo orangnya, mantap bosku. Ini masih banyak sobatku nyampe ke sini. Untuk burung panca warna sobatku ya, ini tersedia juga di kios Mas Edi. Ini harganya Rp550.000. Ini untuk stok-stok dari burung panca warna sobatku, masih lumayan banyak. Ini burungnya sedang diuji sobatku ya untuk berbunyi. Ini sudah mulai bunyi sobatku untuk burung panca warna ini. Nah ini dia sobatku, sedang dipantau sama bos kita ya untuk burung panca warnanya. Anis cendana ya bosku ya, ini anakan ya bosku ya, anakannya kena berapa nih? Ini 400. 400.000. Jantan apa betina? Campuran. Oh campuran ya, harga sama ya. Oke sobatku, harganya sama, burungnya bisa dinego ya. Burungnya juga semi puran sobatku, untuk anis cendana sudah pur total ya. Mantap, banyak banget sobatku, silakan merapat. Ini harga sama jantan dan betina, tadi burungnya dicampur sobatku ya. Untuk lesi pacitannya sobatku, ini stok melimpah full ruas, harganya Rp100.000, tersedia di kios Mas Edi Jepanis. Nanti tinggal dipilih-pilih sobatku ya, untuk lesi pacitan ini stok banyak banget. Untuk jalak suren anakannya sobatku, harganya Rp270.000. Ini burungnya sudah aman puran sobatku ya, untuk anakan jalak suren. Nah, ini ada campur jantan dan betina, harga sama sobatku untuk jalak suren. Tersedia masih banyak banget di kios Mas Edi Jepanis. Nah ini dia sobatku, full stock nyampe ke bawah ya, untuk anakan jalak suren. Untuk jalak kapasnya sobatku, ini harganya Rp50.000, stok melumpah banget sobatku ya, melimpah ruah. Ini burungnya juga sudah aman fur. Untuk jalak kapas ini sobatku, silahkan merapat dipilih-pilih ke kios Mas Edi Jepanis bagian lantai dasar. Ini juga ada koktei mantel ya. 2,5. Untuk pokoknya mantel tersedia sobatku, harga Rp250.000. Ini sudah aman fur. Untuk pokoknya mantel sobatku, tersedia di kios Mas Edi Jepanis. Nah ini sudah makan fur sobatku ya. Nah ini dia terlihat makan fur, aman sobatku untuk burung pokoknya mantel, mantap. Untuk leci pacitan sobatku yang sudah dipilih, ini jaminannya jantan sobatku ya. Ini harganya Rp150.000, burungnya juga sudah makan pur sobatku, aman buat puran. Ini sudah dipilih sobatku, untuk leci pacitan harga Rp150.000. Ini dia nyampe ke bawah sobatku ya, untuk leci pacitan. Oke oke pak. Untuk anakan jalak putih sobatku, ini harganya Rp500.000, burungnya sudah makan full sobatku ya, aman. Tersedia stok selalu full di kios Mas Edi Jepanes untuk jalak putih ini sobatku.
dari anakan, yang dewasa juga tersedia. Ini sudah aman pur pastinya untuk anakan jalak putih. Nah, ini sobatku shot bagian bawah. Nah, ini bawah juga ada jalak putih yang dewasa sobatku ya. Ini harganya Rp600.000, burunya masih banyak dan selalu melimpah di kios Mas Edi Jopani sobatku untuk jalak putihnya. Ini sertifikat sobatku ya untuk jalak putih, silahkan merapat atau berpesan di kios Mas Edi Jopani. Untuk jalak niasnya sobatku ini satu ekor nih, ada nyasar ya, harganya Rp300.000. Pastinya burunya sudah makan pur sobatku untuk jalaknya sini. Cuman terlihat satu ekor bosku ya. Untuk beranjangan jatim sobatku ini tersedia melimpah ruah, baru datang sobatku ya beranjangan jatim. Ini harganya Rp150.000, tersedia di kios Mas Edi Jopanis. Burunya sudah makan pur sobatku. Ini dia sudah makan pur, aman ya sobatku ya untuk beranjangan jatimnya. Ini stok banyak banget sobatku, silahkan merapat sobatku untuk beranjangan jatim. Untuk Woksai Mandarin sobatku ini tersedia lumayan banyak sobatku ya, atau melimpah ruah ya, ini masih banyak sobatku. Harganya Rp130.000 untuk Woksai Mandarin ini sobatku. Burungnya sudah makan pur, ini juga udah makan pur sobatku, aman pur untuk Woksai Mandarin ini. Tersedia masih lumayan banyak di kios Mas Edi. Silakan merapat sobatku untuk kios Mas Edi sobatnya, lantai dasar. Ini dia sobatku pantauan untuk kios Mas Edi sobatnya ya. Di sini selalu full stock burung-burung sobatku, nanti bisa langsung kontak WA dengan telepon sobatku ya, jangan di SMS karena bos Edinya sangat sibuk sobatku. Ini ada teman kita sobatku yang memantau, nanti kita lihat pas lagi solo sobatku ya. Oke sobatku, selanjutnya ada jalak suren. Ini jalak suren selalu full stock di kios Mas Edi Jopanes yang sudah gacoran sobatku. Ini dia, nanti bisa dipilih-pilih, harganya Rp425.000. full stock nyampe ke ujung untuk jalak suren yang dewasa atau gacoran sobatku ya, mantap banget sobatku. Kita nanti atau sobatku bisa pilih di sini di kios Mas Edi untuk jalak suren yang sudah dewasa atau gacoran sobatku. Ini burungnya pastinya aman pur untuk jalak suren yang gacoran ini. Ini dia sobatku sudah makan pur. Lahap sekali sobatku ya makannya. Untuk perkutut balinya sobatku stok melimpah banget. Ini harganya Rp60.000. Nanti sobatku bisa pilih-pilih ya di kios Mas Edi. Ini banyak banget untuk perkutut balinya sobatku. Harga Rp60.000, ini nyampe ke bawah full stock untuk burung perkutut. Oke sobatku, untuk selanjutnya ini ada burung kutilang dan terucuk sobatku. Ini gayung yang sebelah sini ada burung terucuk. Ini burung terucuk harganya kena Rp30.000 sobatku ya untuk burung terucuk ini. Makan pur juga sudah aman sobatku. Ini pisang daun pur campuran sobatku ya untuk makanan burung terucuk ini. Tersedia masih lumayan banyak di kios Mas Edi Jopanis. Untuk burung kutilangnya juga tersedia ya sobatku, ini masih stok banyak di kios Mas Edi Jopanis, harganya kena Rp15.000. ini juga burungnya sudah aman pur sobatku, pisang dicampur pur ya, ini sudah aman pur untuk burung terucuk, burung kutilang ini sobatku masih banyak tersedia di kios Mas Edi.
silakan sobatku dipilih-pilih di kios materi untuk burung kutilangnya. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios Mas Edi Jopani sobatku ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung kontak WA yang ada di deskripsi video sobatku, nomor WA nya. Oke sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.